Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Gimana? Mas? Baik. Coach, mau nanya nih coach, ada perlu. Apa itu? Kalau di serve pendek. Itu kayaknya dia spin ya. Itu gimana ya cara balikin? Saya selalu mental. Oh, mumbul-mumbul terus ya. Kalau kan nyangkut gitu kan. Ada enggak tipsnya, coach? Nah, itu sebenarnya permasalahan banyak yang dialami oleh pemula-pemula. Oh gitu. Ketika lawan melakukan serve yang pendek tapi beri putaran samping side, terkadang pemula itu membuka sisi bednya sehingga bola itu naik melambung. Oh, jadi bed nggak boleh dibuka gini ya? Ya, berdasarkan bolanya side itu, yang ketahuan awam bola kosong, harusnya sisi bed ini kita tutup. Jadi putaran yang datang itu melengkung, kita tutup jalur putarannya, kita balikin aja. Boleh dengan lemah drop shot, boleh dengan langsung dipukul. Oh, jadi bisa di drop shot ya, atau bisa langsung dipukul gitu ya? Langsung dipukul. Posisi ini, coach, tetap ketutup ya? Ya, nah sudut bed ini yang paling penting. Jadi sudut bed inilah yang membuat dia berhasil lewat atau keluar. Oh. Kalau sudut bednya terbuka, hampir semua pemain pemula itu dia lakukan dengan drop atau push ya, pasti ini keluar. Benar ya. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan menutup, karena itu sifat bolanya side yang kosong ya, side kita tutup saja, kita taruh saja sedikit, maka dia akan lewat net, dekat wilayah net, itu menyusahkan lawan. Nah, apabila memang bolanya rada tinggi, kita ambil itu puncak, langsung kita pukul, itu juga masuk bisa dengan drive. Dengan drive bisa, dengan spin bisa. Jadi banyak sih sebenarnya untuk mengantisipasi bola tersebut. Nah, lebih mudahnya, pertama yang kita lakukan, nah pegangan. Pegangan kita ketika mendrop shot, ini ringan. Jangan terlalu ditekan. Oh, jangan di... Ketekan, jangan tegang begini. Jadi, relax aja atau relax gimana? Relax. Relax aja. Seakan-akan ini bed ingin kita lepas, tapi jangan kita lepas. Satu dekat, kita tahan ya sedikit. Gini ya, ya Pak. Gimana, Pak? Ya. Kita kan pegang set hand ini. Betul. Nah, ketika kita mengarahkan ke sebelah kirinya lawan, ini agak kita tutup. Tutup, kita dorong aja sedikit. Seperti ini. Dorong aja. Ya, seperti ini. Jadi, bila posisi kita siap seperti ini, kaki kanan kita masuk. Biar kita bisa maju ke depan. Betul. Masuk. Titik bola pertama. Ping. 1, 2, 3 puncak. Kita ambil di titik jatuh ping di ketika mau naik. Langsung kita masuk aja. Ya, langsung kita masuk. Ping, masuk. Jadi, siap. Masuk. Oh, jadi titik pas baru naik ya, titik 2 ya? Pas titik 2. Bagi. Jadi, kalau kita ibaratkan bola, ping, 1, 2, puncak 3. Ping, 1, mau menuju 2, langsung kita masuk, kita tutup saja. Oh. Dengan bed yang rada direnggangin. Itu kalau kondisinya di depan ya, coach. Di depan. Kalau misalkan dia ada kemari nih, coach. Tengah ya. Ada tengah lah. Itu sama apa gimana? Kalau ke tengah, sebisanya kita pukul aja dengan drive. Oh, kondisi biasa ya? Drive biasa. Gitu ya? Ya, kita drive atau kita spin. Intinya tuh bola dengan sudut bed yang tertutup, tekan aja ke depan. Pukul aja ke depan. Tekan langsung. Tak, ya, gitu ya, pukul aja. Karena bola yang side spin shot itu, ya dia pendek, dia jarang keluar dari meja. Sehingga kita tidak bisa menunggu di luar meja. Oh, itu udah pasti kuncinya itu ya? Kuncinya itu. Kalau dia spinnya tadi ya, iya, itu pasti nggak jauh dari depan meja. Depan meja. Mungkin paling jauh segini kali, coach. Ya. Jadi, kalau kita andaikan meja kita bagi tiga, meja kita, meja yang jatuh di awal, bola ping yang jatuh di dekat net, itu pasti jatuhnya ke dalam net lagi, bola keduanya. Oh. Yang di tengah juga masih. Nah, ketika yang ketiga di sini, ini akan keluar, kita boleh tunggu di luar. Oh, iya. Ya? Tapi kalau di dalam atau di sini masih di wilayah kita bisa full di dalam meja. Siap. Seperti itu. Coach boleh dicontohin nggak, coach? Ajarin langsung, praktekin nih. Ya. Kalau ya, nggak praktek, betul. Nggak bisa. Betul, betul. Nah kita coba ya. Pak Iman menerima serve dari saya. Saya melakukan serve pendek. Pak Iman cukup mendrop shot. Antara baru memukul. Jadi nanti contohin yang pendek sama yang agak jauh ya, coach ya. Iya. Biar ya, saya dapat nih ceritanya. Iya. Gitu ya. Oke, langsung ya, coach. Kita coba ya.
kawan-kawan pimpong dimanapun berada, tadi ada permasalahan dari Iman yang tidak bisa menerima serve side pendek. Ya, kita sudah memperagakan dan sedikit teorinya yang paling penting adalah bed sudut bed ditutup. Nah, untuk selanjutnya, karena ini ada pertanyaan hal yang senada untuk pemain kiri, left hand atau pemain kidal, video berikutnya nanti kita akan buka mengenai cara menerima side pendek dari pemain kiri atau left hand, pemain kidal. Nah, itu aja dari saya. Mohon untuk dilatih penerimaan ini berulang-ulang agar terbiasa dengan serve-serve yang pendek dengan putaran samping. Untuk itu, kawan-kawan pimpong tetap ada di channel ini bersama saya Rizal dan teman-teman kawan pimpong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.